Sebanyak 5 orang menderita luka bakar serius akibat semburan api yang menyambar tabung gas LPG yang bocor di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Selasa siang. 2 di antaranya masih balita. 5 korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, semburan tabung gas diduga akibat selang regulator bocor dan tersambar percikan api kompor. Kejadian bermula saat 2 pedagang tengah memasak adonan cilok di halaman rumah kontrakannya. Mereka curiga mencium bau gas menyengat dan memasukkan tabung gas 3 kg itu ke dalam ember berisi air. Naas, api justru menyembur hingga tabung gas sempat dilempar ke selokan. Selain menyambar sejumlah penghuni kontrakan, semburan api juga nyaris membakar pakaian jemuran dan gerobak. Mau dimasukin ember, masih ada apa enggak gasnya? Api datang, kata dia. Kata Mas Harwat nih, bapaknya. Memang bocor atau gimana, Pak? Hah? Memang bocor atau gimana? Memang bocor. Tabungnya? Oh, tabungnya. Itu tadi saat mau masak ini, ciloknya nih? Iya, saat mau masak cilok. Guna mendalami kasus tersebut, petugas mengamankan perangkat kompor, selang regulator, hingga pakaian bekas terbakar di lokasi. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.